mau mandi. Jadi bagaimana? Pergilah cari tempat tertutup, lalu kemudian buang air kecil yang tidak merusak alam semesta. Kalau membuang limbah pribadi tidak boleh, apalagi membuang limbah pak. Karena ustaz-ustaz ini tajamnya ke bawah. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau pabrik perusahaan, enggak. Dan dia ceramah di situ. Kalau saya gas aja. Makanya sering sekali saya diundang ceramah wal awal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Sebenarnya yang undang itu kena pecat, nonjol. Dan yang lain sama panas telinga kita. Jadi lucu-lucu aja. Air. Makanya ada namanya fitful bi'ah, fikih lingkungan. Datanglah beberapa orang bertanya kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang terkenal dengan nama Buya Angka. Buya Angka, tolong susunkan fikih bi'ah, fikih lingkungan. Fikih sholat ada, fikih zakat ada, fikih haji ada, fikih umroh paling banyak. Ustaz Somad akan berangkat umroh bulan Februari 2023. Mudah-mudahan kita bisa sama ke Makkah. Ongkos tanggung masing-masing. Kata Buya Hamka, apakah sah sholat orang kalau tidak pakai air? Sah, tayamum bisa. Tapi dalam keadaan normal, maka orang mesti mandi pakai. Kok pakai debu? Emang ayam? Mandi pakai air, berwudu pakai air. Orang yang masuk Islam mandi pakai air. Orang yang habis junub mohon maaf mandi pakai air. Yang habis maaf wiladah melahirkan anak mandi pakai air. Wudunya pakai air. Ada orang kumur-kumur pakai tepung. Salat wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Salat tidak sah kalau tidak ada wudu. Wudu tidak sah kalau tidak ada air, kecuali darurat tayamum. Maka menjaga air hukumnya